Welcome back to my channel. Okay gang, so hari ni saya akan berceritakan pasal Hitam Kenji ni dan apa benda yang kita dah buat dengan motor ni gang. Stay tuned, mantap. Okay geng, berdiri bro. Sekali ni. Alright geng, duduknya saya di sini ingin bercerita sedikit sebanyak lah. Sedikit sebanyak lah pasal motor ni. Kita bukannya nak promote ke apa ke, nak cerita apa. Okay, sekarang ni kita nak cerita sikit pasal motor ni. Sebenarnya motor yang kita restore, motor yang dulunya datang pada kita yang terbengkalai lah. Motor-motor yang orang cakap tak senang mata memandang. So macam yang kita tengok sekarang ni, dia memang dah nice lah di mata kita. So apa yang cantik di mata korang pasal Kenji ni? Alright gang, so ni adalah motor Kawasaki RRZX150 yang di production dekat Malaysia lah. So motor ni memang orang cakap kegilaan orang ramai lah. So production motor RR ni pada tahun 2005 dia dah start dah buat. So dia dah stop dan dia teruskan dengan design Shuriken pada tahun 2010 lah. So mana datangnya design Kenji ni? Mari kita tengok dulu. Okay, gang. So mana asal usul design Kenji ni? Tu ramai yang tertanya lah. Sebab design Kenji ni dia tak ada tertulis dia punya tahun tau. Dia tak macam yang Indon punya design, ada orang panggil cover set 2010, 2009, 2011, 2015, 2019. Dia ada tahun dia dekat situ. So kalau yang design Kenji ni orang panggil design Kenji je. So keluaran Kenji ni ada 3 color original spec dia. Dia ada color hitam yang macam depan mata kita memandang sekarang ni. So dia ada color hijau, hijau yang macam pucuk pisang tu kan. So dia ada warna hijau-hijau dan dia ada warna merah. So Kenji ni dia, kalau ikutkan kita, dia punya design ni original production dia lah. Ada pada Singapura dengan dekat Indon. So kalau kita nak tahu, dia punya tahun ni adalah tahun 2009 ke 2010 lah tarikh dia. Masa tu dekat dalam Malaysia, dalam 2010 dekat Malaysia masih keluaran Shuriken. So dekat tempat-tempat lain ni, Kawasaki ni bermacam-macam design yang lawa-lawa kita tengok sekarang lah. Macam first model, lollipop, apa semua itu semua tempat-tempat luar. Dalam Malaysia kita cuma ada first model dengan Shuriken dan hijau SE je. Kenapa eh? Dekat luar punya design semua lawa-lawa. Tu pelik tu. Jimat kos kot. Alright gang, so kita tanpa membuang masa, kita tak nak cerita banyak. Sekarang kita nak cerita pasal restore motor ni. Okay gang? Aku tak boleh betul. Takkan tu risiko. Okay gang. So motor ni kita nak ceritakan pasal okay gang. So motor ni kita nak ceritakan pasal restore lah. Ni saya nak ceritakan dia punya overall harga untuk restore macam ni yang korang tengok ni. Sebenarnya adalah dalam RM15,000 tau. So ramai yang tanya, bang, restore RM15,000 tak rugi ke? Tak membazir ke apa benda semua kan? So kat sini kalau kita nak kirakan pasal RM15,000 tu, kejap lagi kita akan cerita lah pasal apa benda yang RM15,000 tu, kenapa mahal sangat, dah macam beli sebiji motor. Ya, sebenarnya harga RM15,000 tu macam korang pergi beli barang yang orang cakap kalau beli motor, casing dengan nombor enjin ni korang ada, yang lain tu semua baru. So apa benda yang baru tu, jom kita ceritakan dekat sini gang. Okey gang. Sekarang ni kita nak ceritakan apa benda yang RM15,000 tu, yang mahal-mahal sangat tu. Okey, sini. First kali kita tengok dia punya cover set lah, yang senang kita nak cerita dulu. Okey, cover set ni kita repaint menggunakan strap original yang kita menggunakan design Kenji ni lah. So dekat sini pun anggaran dalam 800 ke 900 tengok pada dia punya kerosakan apa semua. Ni kita dah buat. So dekat situ dah ada 800 untuk cover set sendiri tau.
So, bagian enjin lah, kita cerita dulu bagian enjin. Ha, tadi kita dah cerita cover set. Okey, dekat enjin ni nak dapatkan dia, orang cakap mahalnya RM15,000 tu kan. Kalau kita tengok enjin ni kita dah buat fully baru. Ha, fully baru, fully synthetic. So, dia punya casing enjin tu kita dah buat water blast. Rumah bearing kita dah fitkan, kita dah buat machine shop bagi ketat. So dia punya crank, dia punya rod, dia punya gearbox. Dekat bahagian dalam tu semua dah baru, geng. Ah, ibarat kalau kita beli tu kan memang baru lah. Gearbox 1 gigi 300 tau Kawasaki ni. So 5-6 dia dah tukar, apa benda semua dah buat. Crank dia cantik lagi. Tapi kita dah pump rod baru, rod pun dah 200 lebih. Ah, itu original Kawa punya. Piston baru, blok baru, piston dalam 200 lebih. Ha, pusing. Oh, jalan lah, tak payah rem. Ha, kerang. Okay, piston baru, piston dalam 200 lebih. So, dia punya blok pun baru. Tengok sini dia punya blok. Dia punya blok ni pun dia beli masa harga, orang cakap harga dah tengah naik lah kan. Tu blok baru eh. So, blok harga sekarang market dalam 900 lebih, 980. Ni dengar bulan 7 ada lagi kenaikan. Tak pastilah. Pastilah dia akan naik dalam 1000 ataupun 1100, 1200 ikut pandu pada seller lah. Sebab barang ni dah pupus. Dalam Malaysia production RR ni dah stop tahun 2013. Tu kejap lagi kita akan cerita lah sebab apa dia tutup. Okey. So dekat sini kita cerita pasal moda dia lagi. Okey, head dia dah tukar pada head Nasty, Nasty Pop Flow. Nasty Pop Flow sini sini. Nasty Pop Flow ni harga dia pun dalam 700 lebih juga. 700 setengah dia billet. So itu kita baru tengok dari segi situlah. Carburetor kita tak pakai carburetor lama. Owner cakap kalau boleh semua nak baru. Okey, carburetor pun kita tukar baru, geng. Ni dia carburetor. Ada marking semua ada. Ini marking bukan kita buat eh. Ini marking kilang punya. So carburetor pun anggaran baru dia dalam 500 lebih. 500 lebih untuk carburetor lah. Macam kotak angin ni kita pakai balik. Lepas tu untuk bagian enjin itu sajalah. Macam clutch plate semua barulah. Clutch plate pun dalam 100 lebih. 15,000 tu bukan sengaja tau. Itu memang orang cakap semua barang baru. Tak lupa kita kat situ dia punya V-Force, geng. Dia tak pakai revolve biasa. Dia pakai V-Force 3, geng. V-Force 3 ni pun kalau baru dalam 600 lebih. Itu kalau yang original. Ni original lah. Kalau tengok dia punya dalam dia tu memang ada tulisan-tulisan dia, nombor siri dia semua ada lah. So kalau original revolve dia dalam 190, bawah 200 lah senang cerita untuk harga yang terbaru. Tapi dia ni menggunakan V-Force 3. Okay. Dekat engine dah tak ada apa dah nak cerita. Boleh dikatakan fully baru, fully ori lah. Macam casing kita cat balik kalau koko tengok. Ni kalau koko dia buat ala-ala mat. Lepas tu geng, belah kiri pun sama. Belah kiri sama geng. Sekejap kita tunjuk belah kiri geng. Alright geng. So dekat motor ni dia punya macam skru-skru, dia punya batang sub, dia punya nut, apa benda semua tu, semua kita menggunakan yang lama. Tapi kita dah masak jadikan barulah. Macam ni, macam dekat sini kalau kita tengok skru dia kan semua cantik-cantik, betul tak? Cantik kat sini, cantik di sini. Dia punya spring ni semua nampak cantik lah. Tengok batang sub dia. Dia punya pemijak ni, ni tak tukar baru sebab yang lama masih elok. Cuma kita just cantikkan saja. Kalau kita tengok mana-mana dekat motor ni, skru-skru dia semua kilat-kilat. So skru ni sebenarnya kita masak. Dia kalau nak masak ni dia ada color lah. Color yang orang cakap untuk menaikkan dia macam baru. So sebenarnya barang-barang lama ni kita boleh cantikkan sebenarnya. Kalau kita tak ada modal, kita nak beli baru. Takkan semua benda kita nak beli baru sedangkan benda tu elok, just kotor je, betul tak? Okay. So kat sini kita ada color blue zinc, kita ada color gold, kita ada color hitam 3BS yang ala-ala Alize tu. Dia ada macam tu kan. So skru kita boleh buat lah semua benda tu. Dalam kiraan skru ni pula, dia punya cara harga dia sekilo. Dia akan kira sekilo. Sekilo dalam RM35, RM40, RM45. Ikut pada tempat lah. Ikut pada tempat dan location masing-masing untuk perniagaan ni. So kita dah hantar semua skru pada motor ni. Batang sub apa semua kita dah timbang. Ada dapat dalam 7 kilo lebih ke 8 kilo macam tu lah.
So kita dah buat semua menjadikan skru yang berkualiti, mantap, padat, lagi bergaya. So dia punya fork ni pun kita bagi cantik. Kita dah servis, kita dah cat menggunakan colour original dia. Dia punya pump ni kita dah cat. Nampak skru-skru dia macam kita cerita tadi tu. Nampak? Ini bukan baru ni. Ini semua masak. Okay gang. So kita dah buat semuanya macam cantik. Sekarang ni kita nak bagi dia fresh, bagi dia saluran air dia semua tu berjalan lancar lah orang cakap. So tak lupa kita punya radiator, sebab motor ni dia menggunakan mechanical coolant system, iaitu air coolant lah. So radiator ni kita dah tukarkan pada alloy. Coolant ni dia memberi function untuk penyejukan enjin lah orang cakap kan. Kalau barang tu dah lama kadang-kadang sumbat-sumbat. So kalau untuk orang cakap lebih cantik, lebih apa semua, tukar air alloy, senang. Dia punya kapasiti pun besar, lagi mantap, lagi sejuk cepat. Nak jalan jauh tak ada hal, pulas je macam tu. Okay gang, tak lupa dia punya seat. Seat dia ni masih menggunakan seat yang lama, tapi kita dah terapi dia lah. Kita dah tukar dia punya sarung. Nampak? Kita dah jahit balik. Kita dah tukar yang orang cakap Thailand, Thai look gitu lah. Nampak ni? Sini. So ni kita dah tukar. So dekat sini kita tak lupa juga, dia punya body ni kita dah cat original colour. Kita dah buat baru, colour original lah kita pakai. Dia punya body, dia punya pijak kaki depan belakang, dia punya stand, dia punya arm. Barang-barang lain ni semua cat. Kita tak ada pakai baru, tak ada beli baru lah. So harga modal cat dekat situ pandukan pada tengok part korang tu macam mana lah. Ada rosak ke tak ada rosak kan. So kat sini pun kita telah tukar dia punya exhaust. Exhaust kita dah pakai wawai pang ikut pada orang cakap setting pomen lah orang cakap kan. Ada yang suka exhaust steel, ada yang suka exhaust besi. Macam ni kita jimat kos, senang pakai, senang nak bawa, senang nak pergi ke mana-mana, pakai je wawai pang. Motor ni pun kita dah buat standard body untuk yang macam yang owner nak lah, senang cerita. So nak bertambah naikkan lagi dia punya aura kegarangan dekat sini untuk design hitam Kenji ni, kita menggunakan dia hose Samco berwarna merah geng. Sebab kalau kat sini kita tengok motor ni tak banyak sangat colour sebenarnya. Dia lebih pada hitam, lebih colour-colour ori, silver-silver. So dekat sini kita main colour merah. Nampak mono dia pun warna merah. Mono dia original. Mono dia warna merah. Lepas tu kita nak matchingkan lagi, kita nak garangkan dia lagi, kita pakai dia punya fairing ni warna merah. Menampakkan lah dia punya matching colour tu orang cakap, antara hitam dengan merah. Alright gang, so motor ni dah memang nice. Dah nice. So tayar apa dia pakai gang? Untuk orang cakap perjalanan dan performance, kita perlukan size tayar yang sesuai lah. Macam motor ni kita tengok dia punya tayar, tayar belakang dia kita menggunakan Kosa R26, bersaiz 80-80-17 belakang. Okay, yang depan juga kita menggunakan Kosa R26 juga, bersaiz 70-80, 17. So tayar ni agak kecil sebenarnya depan belakang, sesuai lah untuk performance set-set kaki highway ni orang cakap kan. Kadang-kadang tayar besar pun susah juga, senang nak fly, perjalanan lebih lancar, geseran pada tayar tu tak semua kena. Dia sipi-sipi je, dia macam tu je sebab dia laju. So saya rasa sampai di sini saja saya punya bercerita pasal hitam Kenji ni. So the next nanti kita akan ceritalah asal-usul pasal lollipop. Kita akan ceritakan mana asal dia, dari mana datang dia. Tu kita akan cerita lah di next video lah. So kali ni selamat terhibur, kita dah cerita pasal Kenji ni. Ingat 2009-2010 tarikh Kenji ni. Dia lebih kurang gitulah. Alright lah gang, so sampai sini saja saya punya video kali ni. Kita akan jumpa di next video. Apa benda kita akan cerita lah. Okay, saya nak gerak dulu, Papa Roger. Kalau nak buat restore, halo-halo. Mantap bos. I've been losing sleep.
about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. I don't think the world is...